Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama gue, Johan. Hari ini gue mau mereview atau unboxing lah ya, mengenai produk dari yang namanya itu Bowin, ya kan. Nah, ini tuh produk apa, ya kan? Ini merupakan masker yang dibuat oleh Bowin. Nah, seperti yang kita ketahui kan di Jakarta ya tentunya ya, itu kan polusinya sudah bahaya, ya kan, menurut yang gue lihat-lihat itu sudah masuk ke tingkat yang paling berbahaya malah, ya kan. Nah, makanya untuk mencegah hal itu, gue memesan yang namanya masker dari Bowin. Kenapa nggak yang lain, ya kan? Yang pertama soal harga, ya kan. Harganya itu Bowin menurut gue masih masuk akal, 30 ribuan, ya kan. Nah, itu nggak termasuk sama filternya ya. Filter kalau untuk cadangannya lo beli lagi. Lalu yang kedua adalah dia bisa menyaring hingga 99%. Oh ya, BTW gue beli yang N99. Jadi ada, lo kalau beli masker itu harus ngerti ada tulisan-tulisannya N95, N99 dan lainnya, ya kan. Dan yang gue beli ini yang N99, tapi yang gak full face ya, yang cuman nutupin maskernya doang lah. Di sini bisa dilihat cuman ini doang. Nah, ini ditutup ya. Bentar, aku buka dulu. Oke, seperti yang bisa dilihat, gue beli yang namanya itu maskernya. Oke, fokus. Nah, oke, Bowin. Nah, di sini tuh sanain teman-teman kembali kayaknya. Nah, ini fokus. Nah, ini pemakaiannya lo ganti 1-3 bulan. Tergantung dari nanti lo ngelihat kayak gimana kan. Ini filternya untuk maskernya, oke, N99. Lalu berikutnya, nah ini gue singkirin dulu. Oke, fokus. Nah, oke, berikutnya adalah mengenai maskernya. Nah, ini masker yang gue beli. Oke, seperti misal kalian lihat, ini dual filter carbon N99 GV. Nah, ini speknya. Dia itu bisa proteksi superior terhadap mikropartikel udara 2,5 mm. Nah, ini kalau yang belum tahu, ini adalah partikel udara yang kayak debu atau lainnya itu nanti disaring, ya kan. Dan itu hingga 2,5 mm. Nah, ini 99% yang gue bilang. Oke, asap rokok, bau tidak sedap, debu, serbuk, kendaraan, dan lain. Nah, apalagi kalau lo tahu sendiri lah Jakarta, apalagi kalau ada metro mini lagi lewat, ya, langsung lewat aja. Dan bahayanya apa adalah lu kemungkinan tak, ini kayaknya agak miringnya dikit ya. Oke, nah sip. Nah, seperti yang kalau lu ketahuin, kalau lu di Jakarta lagi kayak metro mini ya kan, lagi lewat ngeluarin asap debu tebel lah, itu bahaya banget tuh. Lu kalau udah hitam ya kan, pokok lu kotor nanti. Nah, gua pengen mencoba untuk kenapa ya, jadi kan gua kerja jauh lumayan ya, karena itu menyebabkan gue banyak ketemu polusi segala macem yang nyebabin dada gue tuh kadang-kadang sesek, apalagi kalau misalkan kendaraannya banyak macet. Aduh, ya lo tau sendiri lah, daerah Pasar Minggu, Condet, Cililitan tuh gila. Ya kan, lo pulang juga susah coy. Oke, nah gue penasaran apa sih isinya ini kan. Nah, ini kalau bisa ngeliat ya kan. Nah, ini adalah dua katup sirkulasi udara ukuran tali dapat disesuaikan, dapat dicuci dan digunakan berulang. Oke, yang dapat dicuci dan berulang ini bukan filternya ya, tapi kainnya si Bowin ini, bukan si filternya. Oke, oke, mari kita unboxing. Oke, gue buka ya. Oke. Nah. Oke, di sini gue mendapat yang namanya filternya juga, cuman satu. Untung gue beli cadangannya, 3 plus 2 jadi 5, kan? Tuh. Oke, ini gue pisahin dulu. Dan ini maskernya Bowin. Oke, fokus. Nah, oke. Kita akan coba buka.
Nah, sih bukan. Nah, gitu. Oke, ini gua singkirin dulu, oke. Bentar. Kita buang. Ah. Dan ini maskernya. Woi, cakep juga ya, cece nih. Ya kan? Oke, seperti yang kalian bisa lihat di sini ada dua katup udaranya. Dan di sini itu ada kayak buat tempat naruh filter. Ya kan? Dan tempat itu. Jadi, kalau kalian hirup udara di sini nanti kesaring ya kan di sini gitu loh. Oke, tanpa lama-lama gue akan coba. Oke, seperti ini. Terus pakainya gimana? Gini kayaknya. Oke, kita coba masukin. Oke, ini agak ribet ya masukinnya ya. Tipsnya itu ya lo lipat dulu kecil gini. Ya. Oke, nah. Oke, nah. Ini tips dari gua kalau mau masukin biar enggak ribet. Nah. Lalu kalian tarik lagi kayak tadi akan tarik. Nah ini gue gak tahu cara pasangnya gue bener katanya kayaknya sih bener nih. Harusnya sih bener ya kan. Nah. Oke, kita lipat-lipat dikit ya. Nah harusnya sih gak masalah udah ya, udah pas ya. Oke, jadi ini adalah maskernya. Cara pakainya gini kayaknya nih. Nah, gini nih. Oke, ini lentur ya. Nah, ini bisa diatur nih. Nah, kalau bisa kalian udah aku fokusin dulu. Nah, kalau saat ini bisa diatur di panjang pendeknya di sini nih. Oke. Dan ini menurut gua oke sih. Ya kan? Bentar, aku coba dulu ya. Oke, ini gua kurang muat. Jadi, gua aturin dulu. Bentar ya. Hup. Duh, kayak agak ribet juga ya. Gue kira cara ngaturnya itu kayak pakai helm, apa sih yang ini helm gitu. Tinggal di jas. Nah, gue coba lagi dulu, bentar. Oke, jadi gue udah make dan impresi gue, oke. Gimana caranya gue nunjukin? Kamera gue cuman bisa cuma satu gini. Apa gue harus terbalik? Ribet lah, terbalik. Sedih. Oke, yang bisa gue review dari sini adalah lu, ini bisa apa nih? Ya sobat HP, oke. Jadi yang bisa gue review dalam video kali ini adalah ini masker itu bagus karena dia mempunyai penyaringannya double ya kan, dia dual karbon di sini lalu disaring lagi di sini gitu, oke. Dan gue nggak tahu tipsnya kalau punya kayak gini tuh jangan dicuci, masukin mesin cuci ya. Ini kayaknya disikat-sikat atau dikocok-kocokin ya, kayaknya cukup ya kan. Nah dan ini tuh menurut gue bagus, murah, meriah, ya kan, dan membantu sih menurut gue ini kalau pas di jalan ya kan, besok gue coba akan pakai seharian, oke. Nah, ini bagi gue sih pasti pakai itu pengap, karena dia menyaring 99% udara, disaring dulu, ya kan, diserap, baru keluar gitu, baru bisa kita isap gitulah. Kan kayak agak sesek gitu, cuman kalau lo dari biasa mungkin lo bakal suka dengan ini. Misalnya kan nanti pas lo pakai ginian lo bisa jadi kayak di Kimetsu no Yaiba kan nih, nafas air yoi. Bisa aja, nggak ada mustahil coy, kan inti dari tuh film kan pernapasan anjay.
Eh, BTW anime udah tamat. Gue berharap OVO Table memberikan season keduanya. Itu film bagus. Gue berharap sampai sampai yang seterusnya kan. Yoi. Kayaknya season 2 juga gak cukup kayaknya. Sampai season 3 itu 4 kayaknya. Oke. Kalau untuk filternya menurut gue juga ini berguna banget. Gue dapat 5. Ya kan, dan ini gue baru bisa ganti 1-3 bulan tergantung. Oh iya, gue lupa ngasih tahu kalau ini tuh sudah oke fokus. Nah, ini sudah ada ISO-nya dan ada FFF-nya, Viral Filtration Efficiency dan Particle Filtration Efficiency. Jadi ini udah di setuju, nah udah dapat ginian berarti ya. Gue nggak tahu, pokoknya ini berarti lo udah dapat persetujuan dan udah melalui uji coba lah ceritanya. Dan kalau lo pengen beli ini filter, lo bisa cari di e-commerce yang lain. Oke. Okay. Dan harganya mungkin sama karena dia ada toko-toko resmi. Coba aja cari Bowin ya kan. Oke, okay, thank you untuk sekian aja video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa lagi share, oke? Okay? Bye-bye.